Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Safira Novianti dengan NIM 1202050142 dari Pendidikan Matematika kelas 4D UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat sebuah aplikasi pembelajaran matematika. Oke, nah yang pertama, kita terlebih dahulu untuk mendownload aplikasi melalui Smart Apps Creator. Nah, di sini kita memilih Android phone dan kita memilih yang vertikal karena kita akan membuat aplikasinya di Android. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah untuk yang start page-nya terlebih dahulu, kita akan menambahkan bahan yang sudah kita buat yang start page-nya dengan kita mengklik insert, lalu kita pilih bahan yang sudah kita buat. Nah, di sini juga kita dapat mendrag agar sesuai dengan ukuran kertas yang kita mau. Untuk selanjutnya adalah kita membuat homepage-nya. Nah, sama seperti yang start page-nya. Nah, terlebih dahulu kita untuk mengganti namanya terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik kanan dan mengklik rename untuk yang homepage-nya. Nah, untuk gambarnya kita dapat mengklik insert, lalu kita pilih gambar yang sudah kita siapkan. Nah, untuk selanjutnya kita dapat menambahkan menu. Nah, kita dapat mendrag fotonya juga, lalu kita dapat mengganti setiap halamannya dengan yang sesuai, ya, sesuai dengan halaman yang diinginkan. Begitupun dengan yang lainnya. Seperti di sini ada untuk bahan materinya, seperti ada pendahuluan, ada penyelesaian SPL Devi, lalu ada latihannya, dan ada juga profilnya. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan menambahkan halaman. Nah, untuk menambahkan halaman kita dapat mengklik kanan lalu pilih yang new section. Di situ kita dapat menambahkan halaman. Nah, di sini saya menambahkan materi-materi dan juga merename semua halamannya sesuai dengan judul dari materi tersebut agar dapat lebih mudah untuk mengaplikasikannya. Nah, untuk selanjutnya di sini juga kita dapat menambahkan teks, yaitu dengan mengklik insert lalu ada yang teks. Nah, kita klik saja yang itu, lalu kita dapat mengganti-ganti background dari teksnya, mau berwarna apa. Di sini saya menggunakan warna putih. Lalu juga kita dapat mengganti fontnya, ya, karena fontnya juga beragam, sangat beragam di sini. Lalu dapat di bold juga, italic, italic or underline. Nah, agar menu-menu tersebut ini dapat berfungsi ketika diklik, nah, kita dapat mengklik hotspot lalu ke interaction dan kita memilih touch dan objek, lalu klik yang hotspot. Nah, lalu kita klik yang swift page. Nah, kita pilih tuh ketika yang pendahuluan, berarti agar saat kita mengklik pendahuluan, nah, itu kita akan kebawa kepada bab yang pendahuluan, yaitu tentang pemaparan materi yang awalnya. Seperti itu. Lalu kita juga melakukan yang sama, hal yang sama untuk yang penyelesaiannya. Kita lakukan hal sama dengan mengklik hotspot, lalu ke interaction, klik yang touch dan objek, klik yang hotspot, lalu yang swipe page. Nah,
kita pilih juga untuk halaman yang lainnya. Yang latihan juga berarti kita mengklik sweep page-nya kepada yang latihan. Begitupun dengan yang profil juga. Sweep page-nya kita pilih yang profil. Jadi ketika kita mengklik yang profil, maka akan langsung ke yang profil. Nah, untuk yang selanjutnya ada tombol-tombol. Nah, tombol-tombol ini agar dapat berfungsi, nah, kita lakukan yang sama dengan mengklik yang hotspot, lalu ke interaction, lalu ke touch dan ke objek. Dan setelah itu kita pilih yang back page or yang next page. Misalnya di sini saya materi penyelesaian SPL Devi-nya terdapat banyak sekali. Jadi saya menuliskan penyelesaian SPL Devi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini ketika yang bagian yang satunya penyelesaian SPL Devi 1, nah ketika yang next page-nya berarti kita pilihnya ke SPL Devi yang 2. Kalau yang back page-nya berarti itu mengarah ke yang menu. Kita lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Tinggal kita pilih-pilih saja, lalu jangan lupa untuk memasukkan tombolnya terlebih dahulu sebelum kita mengklik yang hotspot agar dapat dikliknya. Nah, tetapi kita harus mencari terlebih dahulu tombol-tombolnya. Nah, itu kita dapat mencari di Google atau di Pinterest atau di yang lainnya. Terdapat banyak sekali tombol-tombol back page or next page-nya. Nah, kita lakukan hal sama untuk yang latihan juga sama. Dan seterusnya. Nah, di sini kita menyesuaikan terlebih dahulu tombol-tombolnya agar dapat berfungsi ketika diklik nanti. Nah, untuk selanjutnya, ketika sudah beres, nah kita coba untuk preview. Jadi ini kita melihat jika bahan-bahan yang sudah kita buat ini sudah menjadi aplikasi Android. Nah, kita mencoba apakah dapat berfungsi dengan baik. Kita ketika kita mengklik start, kita mengklik start, lalu yang pendahuluan akan ke pendahuluan. Lalu kita ke back page. Nah, kita akan kembali ke menu dan mengklik yang penyelesaian. Nah, next page, next page, next page. Seperti itu. Nah, setelah itu kita coba untuk men-save. Nah, kita pilih yang Android, lalu di situ kita tulis judul dari aplikasinya. Di sini saya menuliskan MAVE atau Matematika SPL Devi. Nah, selanjutnya ini kita tulis di sini nama saya Vira. .com.company.smartapps. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kode. Nah, kita cukup tuliskan saja 5 digit kode. Untuk selanjutnya di sini ada icon. Icon untuk aplikasi kita. Nah, terlebih dahulu kita harus membuatnya ada dengan ukuran 512x512. Di sini saya sudah menyiapkannya. Lalu kita klik saja. Nah, setelah itu kita simpan. Disimpan di tempat yang akan kita ingat ya. Simpan terlebih dahulu. Nah, kita mencoba untuk menyimpannya. Nah, ketika sudah disimpan, nah setelah itu
kita dapat mengirimkan ke WhatsApp. Setelah itu, nah kita tunggu dulu di sini sampai selesai, sampai ke halaman terakhir. Kita tunggu. Nah, nanti ketika sudah selesai, kita kirim ke WhatsApp, lalu kita download aplikasinya. Lalu setelah itu kita dapat menginstal aplikasinya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba aplikasi yang sudah kita buat di HP Android kita. Nah, di sini kita coba klik aplikasi tersebut. Dan di sini ada start page-nya, lalu ada home page-nya. Aplikasi ini diiringi dengan lagu yang sudah kita buat. Nah, tetapi kita dapat memasukkan lagunya dengan mengklik mute volume ini, maka lagunya akan berhenti. Tetapi jika kita ingin menyalakan lagunya, maka kita klik lagi yang tombol suara. Nah, maka suaranya akan nyala lagi. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk mengklik start. Nah, ketika kita mengklik start, kita akan ditampilkan kepada menu. Nah, di sini ada 4 menu, yaitu ada pendahuluan, penyelesaian SPL Devi, latihan, dan profil. Nah, yang pertama kita klik dulu yang pendahuluan, maka kita akan dibawa kepada pengertian dari SPL Devi. Lalu kita klik lagi yang back, nah akan kembali lagi kepada menu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengklik yang penyelesaian SPL Devi. Nah, di sini kita akan membaca materi tentang SPL Devi, yaitu yang pertama ada dengan metode eliminasi. Kita klik yang next page, ada metode substitusi, next page, ada metode gabungan, next page, ada metode grafik, dan ada penerapan SPL Devi dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada next page-nya. Nah, setelah itu kita back lagi sampai ke menu. Nah, kita akan mencoba untuk mengklik tombol yang latihan. Nah, di sini kita akan disajikan latihan berupa 2 pertanyaan. Nah, yang pertama ini ada gunakan metode substitusi, tentukan himpunan penyelesaian SPL Devi berikut. Nah, kita coba untuk menjawabnya. Kita misalkan mencoba untuk menjawab yang B. Nah, jawabannya salah. Berarti kita kembali lagi. Nah, kita cari jawaban yang benar. Dan yang A jawabannya benar. Nah, lalu kita ke soal yang selanjutnya dengan mengklik tombol yang next page. Nah, di sini disajikan soal latihan yang kedua. Nah, kita langsung saja menjawab. Misalkan kita jawab yang A. Nah, jawabannya benar. Setelah itu kita kembali ke menu utamanya. Dan di menu ada yang terakhir, yaitu profil. Kita coba untuk mengklik. Nah, di sini ada profil pembuat. Nah, setelah itu kita kembali lagi. Nah, berarti kita sudah berhasil untuk membuat aplikasi pembelajaran. Dan tombol-tombol yang sudah kita buat itu semuanya berfungsi ya. Jika ingin ada suaranya, tinggal dinyalakan saja. Jika tidak, maka dimatikan. Sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.